Ih, pintar Kunti. Merinding sih ya, malu. Bisa kan dia? Ih, bosen deh main ini mulu. Kita mainnya berdua mulu, bosen sepi. Bosen banget gak sih kita mainnya berduaan mulu? Kayak lem sama perangko. Iya nih, bosen juga aku ngeliat kamu terus. Iya, bosen banget. Kayak LG-LG gitu, lo lagi. Oh, iya kok. Gabut banget kerjanya main balon, bisa banari. Ah iya nih, tapi kamu punya ide nggak main kemana gitu? Kayak mainnya jangan di sini-sini aja, bosen. Ada sih, cuman kayaknya kamu kayaknya nggak bakal mau deh. Emangnya mau kemana? Kenapa aku nggak mau? Aku mau aja kok diajak pergi. Bener ya, yaudah yuk, aku ada tempat yang itu tuh aku suka banget ada di situ. Semoga aja kamu jadi suka yuk. Yaudah yuk, kita pindah ke situ mainnya. Ayo. Ah, tempat baru. Semoga aja tempatnya asik, temen-temennya juga asik di sana. Kalau nggak asik mah males banget. Ah, tungguin, kalian. Rame pokoknya, yuk. Pokoknya di sana tuh orang-orangnya seru, pada asik, rame-rame banget. Pokoknya seru ya, pokoknya let's go, ayo. Bolong. Aduh. Yaelah, bolong lagi. Salah. Ayo. Putek, sini. Lama banget jalannya. Nah, bentar lagi nih kita nyampe ke tempatnya. Pokoknya kamu pasti seneng deh. Ah, ini tempatnya. Awas aja ya kalau nggak seru tempatnya. Halo, bro. Udah lama lo di sini. Ih, kamu ngomong sama siapa? Kamu aneh deh, masa ngomong sendiri? Lah, ini temen baru kita, Bakun. Bakun? Iya. Ih, kamu ngaco, ih males sih. Lupa deh, kamu belum bisa ngeliat ya. Yaudah nih, lihat dulu. Sat, nih, udah kan? Udah bisa lihat kan sekarang? Itu. Ih, udah gak usah lebay. Gak usah takut, kan ada aku. Karena kayak ngajak di sini, dia tuh emang brotherku. Dia suka di sini, jagain pohon belimbing punya mamaku. Jadi udah slow aja. Tapi ini pohon rambutan. Oh iya, rambutan maksudnya. Oke, jadi kamu gak usah takut. Kita bakalan main sama si Mbak Kun. Kita suruh dia tiap begini kali ya. Emang bisa? Bisa, dia mau bisa apa aja pokoknya dia mah. Bisa nyentuh. Bisa, sekarang udah bisa. Kalau tadi belum. Ya kan, Gun? Gak bisa sekarang. Tuh. Apa maksudnya? Suruh situ, suruh deketan. Muncrat. Emang iya? Maafin dah. Kenapa sih? Takut. Enggak, dia gak gigit. Slow aja, slow ya kan, Gun? Orang dia mau main juga sama kita nih, udah aku pasang mode main. Jadi slow. Nih dia bisa nyup balon, percaya nggak? Enggak. Ya kan, Gun? Untungnya manggut-manggut toh. Iya, dia kalau sama aku gitu dia. Emang udah bestie total kita tuh. Apaan sih takut-takut? Udah nggak usah takut nih. Kita ajarin dia tiup balon. Mau nggak, Gun? Oh, mau gue. Kita palain dulu biar dia nggak susah napasnya. Bisa, dia masih ada napasnya dikit-dikit. Oh, dia Kunti mode apa? Mode main. Oh, ya udah, buruan Kun. Mbak Kun. Nih. Ih, pintar Kunti. Merinding sih ya, malu. Bisa kan dia? Pintar. Suka enggak main tiup balon di sana Kunti ya kan? Tuh dia demes soalnya dia gabut dia di sini sendirian. Soalnya dia agak gabut di sini sendirian. Temennya tuh kayak pocong, underwo, tuyul tuh lagi pada kerja. Dia doang pengangguran, kasihan. Makanya aku kasih kerjaan menjagain pohon belimbing. Pokoknya sekarang kamu gak boleh takut sama dia. Keren banget kan si Kunti. Iya, aku dia bisa sih. Oh, ini begitu. Iya. Tadi aku aja bolong terus, meletus. Keren ini kan gak bolong dia. Tidak akan meletus. Tapi ini gak gede-gede nih. Dia diam-diam aja. Mbak Kunti, lagi dong. Hai, lagi. Masa segini doang?
Harusnya dia bisa. Mau kunti lagi. Ih, pundung. Pundung? Dia ngambek tuh. Kamu gak mau di situ soalnya. Wah. Kenapa sih jadi ngambek nih dua-duanya ngeselin? Tadi mau ngajakin main, diajakin main gak mau. Ah, mainnya sama Mbak Kunti. Ya gak apa-apa, dia kan bukan temen aku. Mbak Kunti, yang gede dong. Gak mau yang nih pulang lebih gede. Ah, gak jelas banget sih. Ah, elah. Kok gitu sih? Gak apa-apa, dia ngeselin dong, mau pulang. Gak apa-apa Mbak Kunti. Dia mau. Dia.